Sebuah video detik-detik mobil pengangkut tabung gas meledak di kawasan SPBU di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Insiden itu diketahui terjadi pada Kamis 22 Oktober 2020. Dalam video yang beredar, ledakan keras bahkan terjadi hingga mengakibatkan berkobarnya api yang membumbung tinggi. Diungkapkan Panit Reskrim Polsek Warung Kondang, Ibda Asep Mahfud, tak lama setelah kejadian, kondisi sudah mulai kondusif dan api sudah bisa dipadamkan. Pihak kepolisian juga telah memintai keterangan 5 orang saksi terkait insiden itu. Ia menjelaskan, meledaknya mobil yang mengangkut 40 tabung gas tersebut terjadi seusai sang pengendara mengisi bensin. Beberapa saat kemudian, tampak ada percikan di bagian depan mobil minibus itu. Api kemudian cepat membesar hingga muncul ledakan. Beruntung tak ada korban jiwa akibat insiden ini. Saat kejadian, SPBU dikatakannya dalam keadaan sepi dan tidak banyak pengendara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!